Malam Mas. Halo Mas, malam. Kasih statement dikit Mas. Iya. Pak fokus. Bentar. Tadi klien saya Marcelo telah mendengar keterangannya sebagai saksi. Ya. Bahwa intinya bahwa dia adalah suatu korban juga dalam perkara ini. Ya. Selanjutnya kalau mau dengar lagi, ya. Gimana Mas? Iya, jadi sebenarnya saya di sini sebagai saksi. Saya itu member, saya top up. Saya dapat reward secara prosedurnya. Saya lumayan kaget waktu mendengar press release dari Polda Jatim. Ya. Saya di sini selain daripada korban karena ya topapan reward saya nggak jelas bagaimana hasilnya, tapi nama saya juga tergeret lah gitu ke masalah ini, dan itu cukup mengganggu saya. Ya. Top up berapa Mas? Ada mobil yang disita. Ada reward yang sudah dikembalikan. Reward saya mobil. Ada kode itu semua diberi tadi. Nanti akan diberikan. Mas, top up-nya berapa Mas Elo? Mas Elo, top up-nya berapa? Mas Elo diajak siapa Mas Elo? Eh, mundur kalem-kalem ya. Cek dulu. Mundur kalem. Mas Elo perantaranya siapa? Oke. Waduh, awas. Awas, awas kalem-kalem. Awas, hati-hati jatuh. Jatuh-jatuh, kalem dulu. Mas, perlahan dulu mas, kalemnya berapa mas? Udah ya. Artis banyak nggak ya? Tim telah melakukan pemeriksaan pengambilan berita acara pemeriksaan sebagai saksi terhadap saudara MT. Ya, sekitar tadi pagi dari jam 10 kedatangannya sudah diterima penyidik dan kemudian selesai sekira pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat. Untuk perkembangan tentu nanti akan disampaikan terkait dengan apa yang menjadi hasil penyidikan, dan ini ranahnya di otoritas penyidik. Nanti kita akan lakukan analisa dan kemudian kita akan lakukan gelar perkara. Sudah disampaikan tadi yang bersangkutan sebagai member, kemudian top up, dan juga menerima reward dalam bentuk satu unit kendaraan.